Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Jawablah Ken Umang, benarkah kau berada di belakang peristiwa ini? Tidak, Tuanku. Hamba tidak berada di belakang peristiwa yang baru saja terjadi. Kau tidak berbohong, Ken Umang? Baginda Tuanku tidak percaya kepada hamba. Jawab pertanyaanku. Kau tidak berada di belakang peristiwa ini? Tidak. Umang, aku minta jawab dengan kejujuranmu. Janganlah kau menimpakan sebuah kesulitan kepadaku. Jika sampai terjadi sesuatu pada Pangeran Pati, maka semua orang di Singasari akan menuduhku. Akulah sebenarnya yang melenyapkan Anusapati. Ayo, jawablah Ken Umang. Baginda, hamba tidak mau Baginda bersikap kasar seperti itu kepada hamba. Hamba sudah menjawab bahwa hamba tidak berada di belakang peristiwa itu. Hamba mengatakan sebenarnya, hamba memang berkepentingan dengan lenyapnya Anusapati itu, karena ia akan menjadi duri di dalam daging hamba. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Ken Umang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Fondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-19 dengan judul Murwakala Pangeran Pati. Dalam seri ke-561 ini dengan para pemain Amik Juliatris, Egenia Nawang Gumilang, Mario sebagai Wasi Prasima, Sud Hendras sebagai Sang Panembahan Dwipayana, Haris Jonas sebagai Lurah Prajurit, Nanang sebagai Diposari, Limir Industri sebagai Ken Umang, dan Abdi Suhastra pengantar cerita. Tiba-tiba pintu pati itu bergeser. Wasi Prasima dan Nyai Nawang Gumilang tahu bahwa yang datang adalah Panembahan Dwipayana. Tak berapa lama kemudian, dari temaram suasana yang samar-samar, nampak Panembahan yang berjubah putih itu berjalan tertatih-tatih. Bagaimana? keadaan bayi itu? Apakah Pangeran Pati rewel? Keduanya baik, Panembahan. Tidak sulit mengatasi Pangeran Pati. Ia tidak gampang rewel. Bagus, syukurlah. Yang paling repot justru jika Pangeran Pati rewel. Yang bisa mengatasi hanyalah Tuan Putri Ken Dedes. Bagaimana keadaanmu, Adiwasi Prasima? Mangestu, Panembahan. Aku tidak kekurangan suatu apapun. Maksudku, apakah kau betah tinggal di sini? Aku merasa seperti berada di dalam penjara, Panembahan. Kalau kau mempunyai perasaan seperti itu, maka akulah yang paling berdosa, Adiwasi Prasima. Bermula memang demikian, Panembahan. Akan tetapi sekarang aku sudah terbiasa. Bapak Panembahan, bagaimana, Nyai? Bukankah baru saja Baginda Singasari datang berkunjung menghadap Panembahan? Benar, Nyai. Suatu hal yang menarik. Tentu Baginda datang untuk mengambil kembali Pangeran Pati. Benar, tapi aku telah bersikukuh untuk tetap mempertahankannya. Baginda mengancamku. Jika dalam sepekan Pangeran Pati Anusapati tidak kembali ke Singasari, maka tempat ini akan diuruk dengan mayat-mayat berkelimpangan. Oh, mengerikan sekali. Jangan cemas, Nyai. Kita lihat saja apakah Baginda benar-benar akan melakukan ancaman yang mengerikan itu. Dengan singkat dan jelas, Panembahan Dwipayana menceritakan pembicaraan yang baru saja terjadi antara dirinya dengan Sri Rajasa, Baginda Raja Singasari, Wasi Prasima yang menggendong Pangeran Pati Anusapati, dan Nyai Nawang Gumilang yang menggendong Parameswara, mendengarkan dengan seksama. Bagaimana pendapatmu? Ken Arok bukan orang yang bisa dianggap remeh, Panembahan. Jika Baginda mengatakan akan menguruk tempat ini dengan mayat-mayat, maka hal itu tentu akan dilakukannya. Bagaimana, Panembahan? Apakah Pangeran Pati tidak sebaiknya dikembalikan saja? Jangan cemas, Nyai. Aku telah mempersiapkan sebuah cara untuk mencegah agar hal itu jangan sampai terjadi. Sekarang marilah kita berbicara soal lain, Adiwasi Prasima. Bagaimana, Panembahan? Berapakah usia Adi sekarang? Tepatnya aku tidak tahu, Panembahan. Namun telah lebih dari setengah abad. Usia manusia itu terbatas, Adi. Aku tidak bermaksud mengatakan bahwa tinggal sedikit lagi kesempatan Adiwasi Prasima untuk menikmati hidup di dunia ini. Jika aku mengatakan hal itu, sama artinya aku mengatakan kepada diriku sendiri, aku juga sudah tua, lebih tua dari Adiwasi Prasima. Yang ingin aku soalkan, sudahkah Adi mempersiapkan diri untuk itu? Aku bukan jenis orang yang takut terhadap kematian, Panembahan. Andai kata sekarang juga yang Batara Agung memanggilku, aku telah siap. Oh, bukan. Bukan itu yang aku maksud. Maksud Sang Panembahan? Apakah Adiwasi telah mempersiapkan untuk yang tinggal di dunia ini? Sebagai pengganti Adiwasi, Adiwasi Prasima adalah satu-satunya orang di tanah Jawa ini yang mempunyai pengetahuan sangat luas tentang tata surya dan perbintangan. Sudahkah Adiwasi mempersiapkan pengganti untuk mempelajari ilmu itu? Atau mungkin pertanyaan yang lain, apakah Adiwasi Prasima tidak ingin itu? Ketika Adiwasi nanti pergi menghadapi yang Batara Agung, akan ada penyamundara, seseorang yang memanggilmu ayah, atau keturunan yang menyebutmu kakek, dan seterusnya. Pertanyaan itu terasa aneh di telinga Wasi Prasima, namun cukup menyentakkan sang wasi itu. Sebenarnya lah, seiring dengan berjalannya sang waktu, Wasi Prasima yang belum kawin di sepanjang umurnya itu selalu dibayang-bayangi keresahan. Justru karena itu, Wasi Prasima terdiam. Bagaimana, Adiwasi? Aku sudah terlampau tua, Panembahan. Rupanya apa yang tadi aku tanyakan sebenarnya juga menjadi pertanyaan di dalam hati Adi. Benar demikian, bukan? Panembahan tidak salah. Akan tetapi, aku telah berkeputusan untuk wadat. Apakah ada sebuah kejadian di masa silam yang menyebabkan Adiwasi Prasima memutuskan untuk wadat atau tidak akan kawin sepanjang umur? Aku merasa sudah tua, Panembahan. Tak pantas aku bercerita semacam itu, seperti anak-anak muda. Baiklah. Sekarang bagaimana jika aku yang menawarimu? Hentikanlah niatmu itu. Pertimbangkan, sebaiknya kau mempunyai keturunan. Bagaimana? Aku berharap sang Panembahan saat ini tidak sedang bersungguh-sungguh. Salah, Adiwasi Prasima. Aku justru sedang bersungguh-sungguh. Mohon jangan berputar-putar atau berbelit-belit, Sang Panembahan. Aku melihat Nyai Nawang Gumilang adalah seorang perempuan yang membutuhkan pengayoman. Nah, tidak tergerakkah hati Adiwasi Prasima? Wasi Prasima benar-benar terperanjat. Dia sama sekali tidak mengira bahwa akan kesanalah arah pembicaraan sang Panembahan itu. Tidak kalah terkejutnya adalah Nyai Nawang Gumilang sendiri. Beberapa saat perempuan itu ternganga memandang ke arah Panembahan Dwipayana. Namun manakala kesadarannya utuh, perempuan itu kemudian menunduk. Panembahan benar-benar membuat kedua orang di depannya itu kebingungan. Bagaimana, Adiwasi? Aku berharap sang Panembahan sedang bergurau. Tidak. Aku tidak sedang bergurau, Adiwasi. Aku berkata sebenarnya. Aku sudah tua, Panembahan. Rasanya tidak patut aku memikirkan hal itu. Yang mengatakan tidak patut itu Adiwasi. Akan tetapi kalau aku yang ditanya, maka aku bisa mengatakan sangat patut atau masih patut. Aku tetap saja tidak mengerti apa sebenarnya yang Panembahan kehendaki. Aku kira sudah jelas, Adiwasi. Baiklah, aku yakin jika Adiwasi Prasima masih dalam keadaan terkejut. Namun demikian, aku minta kepada Adiwasi dan Nyai Nawang Gumilang untuk merenung dan mempertimbangkannya. Nah, aku akan kembali naik ke atas. Sang Panembahan Dwipayana yang tiba-tiba menyodorkan sebuah tawaran yang oleh Wasi Prasima dirasakan paling aneh itu telah beberapa saat meninggalkan ruangan itu. Dan suara pintu batu yang bergeser di kejauhan seperti menyentakkan Wasi Prasima dan Nyai Nawang Gumilang bahwa persoalan yang mereka tinggalkan itu benar-benar ada. Sikap Nyai Nawang Gumilang yang semula wajar kini berubah menjadi aneh. Serasa tiba-tiba ada jarak yang merentang di antara mereka. Barangkali sang Panembahan hanya bercanda. Lupakan saja, Nyai. Ada apa, Lurah Prajurit? Maaf, Tuan. Saya membawa pesan dari Tuan Putri Ken Umang. Pesan? Pesan untuk siapa? Untuk Tuan. Tuan diminta menghadap Tuan Putri. Kapan? Sekarang juga, Tuan. Baik. Kau temani aku, Ki Lurah. Kau akan menjadi saksi apa yang akan dibicarakan Tuan Putri Ken Umang. Tetapi, Tuan... Kau jangan menolak. Ini perintah. Ayo. Sang Surya telah bergeser ke arah barat ketika Senopati Diposari yang ditemani seorang prajurit dengan pangkat lurah itu bergegas menuju ke keputren Ken Umang. Perempuan yang hamil mendekati 6 bulan itu duduk di atas sebuah dampar. Diposari dan lurah prajurit duduk di hamparan gelaran yang berada di hadapan Ken Umang. Bersamaan kedua lelaki itu menyembah. Hamba telah menghadap Tuan Putri. Aku akan membicarakan sesuatu denganmu, Diposari, tetapi hanya berdua. Biarlah Ki Lurah prajurit itu meninggalkan tempat ini. Ampun, Tuan Putri. Biarlah Ki Lurah ini tetap berada di sini menemani hamba. Jika Tuan Putri menghendaki, Ki Kilurah tidak akan berani membocorkan apapun yang sedang kita bicarakan. Tidak, Diposari. Aku hanya menghendaki berbicara berdua denganmu. Kilurah, pergilah. Tinggalkan tempat ini. Senopati Diposari terpaksa hanya menghela napas panjang ketika Kilurah itu kemudian beranjak meninggalkan ruangan itu. Suasana menjadi hening karena Ken Umang belum juga berbicara. Aku minta Paman Paraji dibebaskan. Aku minta Paman Paraji dibebaskan. Dan aku akan memaafkan kesalahanmu kepadaku, Diposari. Ampun Tuan Putri Ken Umang. Hamba tidak berani memenuhi perintah Tuan Putri. Hamba harus bertindak tegas. Untuk sementara, tamu Tuan Putri yang telah menyusup masuk ke dalam istana dengan cara yang tidak seharusnya itu harus tetap berada di ruang pakunjaran. Jika Tuan Putri menghendaki agar orang itu dibebaskan, maka Tuan Putri bisa mengajukannya kepada Sri Baginda pada saat Tuanku Sri Rajasa telah pudar dari semadinya. Tidak, Diposari. Aku tidak sabar. Aku menghendaki agar Paman Paraji dibebaskan sekarang juga. Hamba tidak bisa memenuhi perintah itu, Tuan Putri. Pertimbangkan baik-baik, Diposari. Bagaimanapun aku adalah istri raja. Aku bisa mempengaruhi suamiku agar kau mendapat nasib buruk. Perjalanan jabatanmu di keprajuritan akan mengalami hambatan. Hamba tidak takut, Tuan Putri. Merah padam wajah Ken Umang mendengar jawaban Senopati Diposari yang sangat tegas itu. Perempuan itu nampak jengkel dan meremas-remas jemari tangannya. Namun menghadapi sikap Senopati Diposari yang teguh terhadap pendirian itu, Ken Umang kebingungan. Kau merasa sudah benar-benar yakin dengan jawabanmu itu, Diposari? Hamba, Tuan Putri. Hamba adalah seorang prajurit. Hamba harus memegang teguh janji prajurit. Hamba lebih takut dipersalahkan Sri Baginda jika hamba melepaskan tawanan itu. Jika Tuan Putri berkeinginan agar tawanan itu dilepas, Tuan Putri bisa mengajukannya kepada Baginda. Bagindalah yang berwenang, bukan hamba. Kau tidak perlu takut, Diposari. Akulah yang akan bertanggung jawab. Tidak, Tuan Putri. Hamba tidak berani melakukannya. Aku minta dengan sangat, Diposari. Tidak, Tuan Putri. Ken Umang menjadi semakin gelisah, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Di puncak kejengkelannya, matanya membasah, air matanya menggenang di pelupuk mata, dan hal itu tidak lepas dari perhatian Diposari. Diposari, aku mohon tolong lepaskan Paman Paraji. Hamba tidak berani melakukannya, Tuan Putri. Hamba mohon maaf. Diposari, dengar. Aku akan mencabut ancamanku tadi. Aku akan membantumu. Ya, aku malah akan membantumu agar kau mendapatkan jabatan yang lebih baik. Tetapi tolong kau lepaskan Paman Paraji. Tuan Putri, hamba tidak ingin menduduki jabatan karena hamba menggunakan cara yang demikian ini, Tuan Putri. Meski Tuan Putri berusaha mempengaruhi hamba dengan cara yang bagaimanapun juga, hamba tetap pada keputusan hamba. Nah, Tuan Putri, apakah sekarang hamba telah diizinkan meninggalkan ruangan ini? Karena Ken Umang dalam beberapa saat berdiam diri, Diposari kemudian beringsut. Diposari menghaturkan sembah sebagaimana layaknya. Diposari kemudian meninggalkan ruangan itu. Dan demikian Diposari lenyap di balik pintu. Tatapan mata Ken Umang laksana berkobar. Awas kau, Diposari. Kau berani menentangku. Kau berani meremehkanku. Nasibmu akan buruk, Diposari. Jangan sebut aku Ken Umang jika aku tidak bisa menggunakan pengaruhku untuk menghancurkanmu. Pada saatnya kelak, kau akan merangkak di depan kakiku. Malam yang datang berikutnya adalah malam yang gelap gulita. Segenap sudut langit Singasari dipayungi oleh mendung yang tebal. Bahkan kilat pijar di antara petir yang menggelegar memecahkan gendang telinga di sudut-sudut kota. Pancor yang dinyalakan di sudut-sudut istana mobat mabit untuk kemudian satu demi satu padam. Entah mengapa, aku paling tidak senang dengan suasana yang seperti ini. Mengapa? Malam gelap gulita. Angin menderu-deru, menggoyang pepohonan dengan kasar. Dan kemudian petir meledak-ledak seperti apa? Seperti mau kiamat saja. Bayanganmu atau angan-anganmu yang membuatmu tidak bisa berpikir waras. Sebetulnya keadaan ini biasa-biasa saja. Malam gelap gulita, tentu saja langit diselimuti mendung tebal di segala penjuru. Bintang-bintang tidak ada. Kemudian oncor-oncor padam. Namanya juga angin besar seperti ini, petir. Petir adalah sahabat yang tidak terpisahkan dari mendung dan hujan. Tetapi tetap saja suasana seperti ini membuat dada ini berdesir. Sebenarnya hanya kau saja yang terlalu penakut. Lewat di depan kuburan saja kau tidak berani. Ah, jangan sebut-sebut itu. Suasana yang mendung seolah merupakan gambaran umum keadaan Singasari yang suram. Lenyapnya Pangeran Pati Anusapati menjadi pembicaraan yang hangat di antara segenap kaula Singasari. Bagaikan penyakit yang menular, berita itu menyebar terus dari mulut ke mulut hingga ke desa-desa. Yang mampu mengalihkan perhatian untuk sementara adalah hujan yang turun dengan derasnya. Dihiasi petir menggelegar memekakkan telinga, membuat hati siapapun menjadi resah dan gelisah. Mbak, ada apa? Aku takut, Mbak. Tidak apa-apa, Bu. Tidurlah. Jangan cemas. Ayo, tidur. Tetapi aku takut sekali, Mbak. Tidak usah takut. Sini, Simbo peluk sini. Si genduk kecil yang ketakutan menusuk masuk ke dalam pelukan ibunya. Di dalam bayangan hati genduk kecil itu, seolah hantu-hantu dan jin setan peri perayangan sedang berjingkrak-jingkrak di luar. Atau di dalam bayangannya yang masih sederhana itu, langit seolah jebol dan menumpahkan air yang tiada terkira jumlahnya. Dari mana, Topakne? Dari belakang, menutup pintu kandang sambil menyalakan perapian. Ah, dengarin yo, Pakne. Hujannya deras sekali. Oh, udannya gede banget ya. Pak, aku takut. Oh, sini. Tak gendong sini. Ayo. Dan hujan turun dengan derasnya, disertai angin yang menderu-deru. Tempias air bahkan mampu menerobos sela-sela genting, membuat bocor di sana-sini. Genduk kecil yang ketakutan setiap kali terdengar petir meledak menggelegar, menusuk semakin dalam kepelukan ayahnya. Sementara sang ayah sebenarnya cemas karena memikirkan sesuatu. Wah, bagaimana tuh, Pakne? Bagaimana apanya? Anginnya besar sekali. Kalau roboh bagaimana? Moga-moga saja tidak, Bone. Tiang jati ini cukup kuat ya. Sang waktu terus bergerak membelah hujan yang turun dengan derasnya. Tidak jauh dari rumah suami istri yang sederhana itu, ada sebuah rumah yang lebih megah. Keluarga kaya yang menghuni rumah itu, meski mereka tidak bisa tenang pula karena derasnya hujan, namun masalah yang mereka bicarakan adalah masalah yang sedikit berbeda. Ini hari apa, Mbokne? Sama manis, Kiai. Kenapa? Hari ini hari Taliwangke, bukan hari yang baik. Jangan-jangan kenapa? Akan terjadi banjir, Nyai. Seperti dulu pernah terjadi. Kali Garang datar. Apa iya, Kiai? Baginda telah memerintahkan agar tanggul Kali Garang ditinggikan. Masa akan banjir lagi? Ya, tanggul itu belum rampung. Siapa tahu kekuatan alam sedemikian dahsyatnya. Siapa yang sanggup menghadapinya? Kalau banjir, bagaimana dengan rumah kita ini, Kiai? Tempat kita ini juga akan kebanjiran. Tetapi semoga saja tidak, Nyai. Bagaimana dengan istana, Nyai? Ya, yang namanya banjir itu tidak memandang apapun. Meski itu istana, kalau tempatnya lebih rendah dari air, maka air akan mengalir ke sana. Lawong sifat air itu mengalir ke tempat yang lebih rendah kok. Kalau sampai terjadi banjir, akan semakin ruwet, Kiai. Istana sedang geger oleh hilangnya Pangeran Pati. Kemudian masih diganggu pula oleh banjir. Hus, banjir itu belum terjadi, Nyai. Itu hanya otak-atikku saja. Aku mengharap semoga saja tidak terjadi. Kita memikirkan urusan kita saja, tidak perlu memikirkan lagi urusan kita. Ini hari Taliwangke, firasatku buruk. Sebaiknya segera kita selamatkan benda-benda berharga yang kita miliki, Nyai. Diselamatkan kemana, Kiai? Ya, kemana ya? Ke atas lumpung. Saudagar kaya itu bergegas memanggil beberapa orang magersar yang tinggal di rumahnya. Benda-benda yang berharga diselamatkan dengan cara menempatkannya di atas lumbung kayu jati yang kosong. Dalam pada itu, di antara hujan yang turun dengan derasnya, seekor kuda putih melesat dengan cepat berderap di jalanan kota raja Singasari. Penunggannya adalah Baginda Singasari yang baru saja kembali dari padepokan Dandang Gandaga. Demikian kuda itu telah dekat dengan benteng istana. Ken Arok melenting, meloncat ke atas dinding untuk kemudian telah berada di halaman istana. Kuda yang tanpa penunggang itu terus berderap tanpa berhenti melintasi regol. Apa? Aku baru saja seperti mendengar suara kuda. Iya, benar. Dan aku yakin, aku sempat melihat kuda putih berkelebat melintas di sebelah sana. Nampaknya benar kuda kok. Aku hanya mendengar suara hujan. Aduh, apa yang kita lakukan? Jangan macam-macam. Ini hujan deras. Sebaiknya bersikaplah seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tetapi, andai kata betul kuda yang kau dengar tadi, larinya cepat. Apa kau sanggup memburunya? Sudahlah, jangan macam-macam dan merepotkan diri. Bersikaplah seolah tidak terjadi apa-apa. Buang rasa ingin tahumu itu. Aduh, kalau terjadi apa-apa bagaimana? Nampaknya kau berkeinginan sekali untuk menduduki pangkat yang lebih tinggi. Kau ingin dianggap prajurit yang berjasa. Pagi pun kemudian tiba. Singasari tidak lagi diguyur oleh hujan. Namun di daerah pegunungan, hujan nampak masih turun dengan deras. Langit masih tebal. Di bawah gerimis yang masih merintik-rintik, nampak seekor kuda berderap menuju ke istana. Diposari meloncat turun dan berlari-lari menuju ke gardu penjagaan regol. Prajurit, apakah Baginda sudah tampak keluar dari ruang semadinya? Belum, Tuan. Ada apa, Tuan? Begini, prajurit. Kita menghadapi bahaya banjir. Kali Garang meluap. Kalau tanggul yang dibangun itu dadal, maka kota ini akan dilanda bah. Hujan kali ini benar-benar bukan hujan yang sembarangan. Lalu, apa yang kita lakukan, Tuan? Begini saja. Pukul kentongan tanda bahaya banjir. Hubungi barak-barak prajurit. Katakan kepada para senopati tindih untuk bersiap membantu rakyat jika tanggul itu benar-benar jebol. Nah, aku sendiri membutuhkan sekitar 10 orang prajurit berkuda untuk bersama-sama denganku untuk menuju ke tanggul yang berada dalam bahaya. Lekas, kerjakan! Siapapun yang mendengar suara titir itu, membalasnya pula dengan suara titir yang sama. Baginda yang sebenarnya belum bermaksud keluar dari bilik semadi, telah bergegas keluar. Diposari yang kemudian melihat Baginda, segera menghadap. Ada apa? Hamba tuanku, Kali Garang meluap. Makin lama semakin tinggi, hampir sama tingginya dengan tanggul. Wajah Ken Arok nampak sedikit berubah. Senopati Diposari bertanya-tanya dalam hati, melihat memar biru di wajah Sri Baginda, tetapi Diposari tidak berani menanyakan apapun. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Ken Arok? Benarkah Singasari akan ditelan bah oleh meluapnya Kali Garang? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.